Kabar mengejutkan datang dari model seksi Nikita Mirzani. Nikita mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Sajat Ukra, pada tanggal 24 Desember lalu. Belum genap 3 bulan, Nikita tidak mampu mempertahankan mahligai pernikahannya yang digelar pada tanggal 11 Oktober lalu. Hal ini dibenarkan langsung oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Ida Nursada. Iya, untuk Nikita Mirzani malah sebelumnya ya masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini pada tanggal 24 Desember 2013 terdaftar dengan nomor perkara 3170 PDTG 2013 PAJS. Melalui kuasa hukumnya, Nikita mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Rencananya sidang pertama perceraian artis sensasional tersebut akan digelar pada tanggal 4 Februari 2014. Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya yang bernama P. Sanjaya Samosir. Persidangannya sudah ditentukan nanti tanggal 4 Februari 2014.